Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita merenungkan sejarah ibadah yang dianjurkan pada hari Idul Adha ini, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban, maka pantaslah jika dikatakan bahwa hari ini adalah hari Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Anda bisa lihat siapakah yang Allah pilih untuk menegakkan pondasi Baitullah. Poros jamaah haji dari segala penjuru dunia, dia adalah Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama putranya Ismail. Siapakah yang pertama kali menyeru seluruh manusia untuk berhaji? Tidak lain jawabannya, beliau adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa addin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Lalu siapakah yang pertama kali melakukan sa'i, berjalan menuju Safa dan Marwah sebanyak 7 kali? Jawabannya, beliau adalah Siti Hajar, istri daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan siapakah yang pertama kali melempar batu jumrah? Jawabannya, beliau adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan siapakah yang pertama kali berkurban? Tidak lain dan tidak bukan, jawabannya, beliau adalah Nabi Ibrahim alaihi salam yang mengorbankan putra tercintanya Nabi Ismail alaihi salam. Jika demikian, maka pantaslah bila hari ini dikatakan sebagai hari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Betapa mulia keluarga yang ujian keimanannya diabadikan sepanjang masa untuk dijadikan tuntunan dan dipelajari hikmahnya sampai akhir zaman. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahu mulkan 'azima. Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 54.